Bapak Ibu, selamat sore. Kami mohon maaf karena perjalanan Bapak Ibu di sore hari ini sedikit berkurang karena ada penertiban yang dilakukan oleh tim gugus COVID-19. Kiri. 3642. Bapak Ibu, kami ini juga manusia ya. Kami punya prinsip kemanusiaan. Mari sama-sama kita saling menghargai. Kalau terjadi suatu masalah di sini, bisa kita bicara baik-baik, bisa atur baik-baik, supaya jangan akan timbulkan masalah. Kami hanya melaksanakan tugas. Dan tentunya mari kita saling menghargai supaya bisa mengurangi hal-hal yang kita tidak inginkan di kesempatan sore hari ini. Maju terus perlahan-lahan. 2579, ya. Teman-teman tolong perhatikan kendaraan roda 2 dengan helm yang tutup mati. Itu biasa ada sesuatu. Jadi pengendaranya ingin menghindar dengan kecepatan yang tinggi. Nah, ini tolong diperhatikan betul. Perlahan-lahan saja. Perlahan-lahan. Kalau tidak memakai masker, tentunya Bapak Ibu ditertibkan. Kalau ada masker tapi tidak menggunakan masker dengan benar, akan ditertibkan lagi. Terima kasih Bapak Ibu penumpang yang melintas di sore hari ini. Berlahan-lahan saja karena ada banyak aparat di depan yang melakukan penertiban. 3418. Bapak Ibu pengendara roda 2, tolong perhatikan anak-anak supaya pakai masker. Yang Bapak dan Ibu pakai, anak saya pakai. Lalu motor itu hanya 2 orang saja, bukan 4 orang. Mari terus kita tingkatkan kepedulian kita terhadap wabah pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Supaya anak-anak bisa sekolah, masyarakat bisa ke masjid, ke gereja, ke pura, supaya ketum bisa hidup lagi seperti yang dolo-dolo. Oleh karena itu kami mengajak seluruh komponen masyarakat Kota Ambon yang melintas di kesempatan sore hari ini untuk mari kita tingkatkan kesadaran terhadap penggunaan masker. Tetap jaga jarak, dan mobil-mobil penumpang juga tolong perhatikan penumpang. Tidak boleh duduk berdesak-desakan atau satu pangku satu. 1689. Kami mohon maaf Bapak Ibu karena perjalanan Bapak Ibu sore hari ini terganggu.
Kalau ingin lancar memang sesuai dengan protap COVID-19. 1929 AM kiri. 1929 AM kiri. Melebihi kapasitas kiranya. Perjalanan Bapak Ibu sore hari ini sedikit terganggu karena setiap sore kami berada di beberapa lokasi di kota ini untuk melakukan penertiban penggunaan masker, penertiban mobil-mobil dengan melebihi kapasitas, mobil penumpang, mobil pribadi, kendaraan roda dua yang melebihi kapasitas tetap kami tertibkan. Jadi kami mohon maaf, dan apa yang kami lakukan ini adalah demi kebaikan kita bersama, kebaikan diri kita, kebaikan keluarga, maupun kebaikan masyarakat Kota Ambon secara keseluruhan. Tenanglah saja, Wei. Petugas itu lari kencang saya. Kaca mobil tolong diturunkan, Karena kami ingin pastikan penumpang yang ada di dalam mobil menggunakan masker atau tidak. Kemudian kapasitasnya sesuai atau tidak. Kalau tidak sesuai. Ya, soalnya ngelarang Bapak mau berjalan, itu hanya kasih peringatan saja. Kalau Bapak sih pakai masker, nah tetap tertibkan. Ya, maju terus perlahan. Maju perlahan. Maju terus, kaca mobil tolong diturunkan. Ini tanggung jawab kita semua untuk mengurangi wabah pandemi COVID-19 di kota ini. Ini bukan menjadi tugas pemerintah saja, tetapi tugas kita semua. Hari ini sangat terganggu. Oleh karena itu kecepatan kendaraan tolong dikurangi karena banyak petugas di depan yang sedang melakukan penertiban. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menggunakan masker, para penumpang, pengendara roda 2, roda 4, roda 3 yang sudah memenuhi protokol kesehatan. Kami ucapkan terima kasih. Apa yang kita lakukan tentunya bagi kepentingan kita semua, bagi kepentingan kota kita yang tercinta ini. Selamat jalan, jalan baik-baik, semoga sampai di tujuan dengan selamat. Kaca mobil tolong diturunkan, kaca mobil, perlahan-lahan saja. Perlahan-lahan, kaca mobil tolong diturunkan. Terima kasih Bapak Ibu penumpang sekalian yang sudah memakai masker dengan benar. Maju terus perlahan-lahan, kurangi kecepatan karena ada sedikit penertiban di depan, banyak aparat yang sedang menertibkan mobil. Oh, biasa saja. Perlahan-lahan. Maju terus perlahan-lahan, kurangi kecepatan. Maju. Pengendara tolong tidak boleh menghambat petugas kami yang sedang melakukan penertiban. Jadi mengambil posisi di kiri. Terima kasih, berjalan bye-bye. Semoga sampai di tujuan dengan selamat dan aman. Kaca mobil tolong diturunkan, kaca mobil. Terima kasih Bapak. Boleh pakai masker sih.
Maju terus perlahan-lahan. Perlahan-lahan maju terus. Konsentrasi di depan supaya tidak terjadi hal-hal yang merugikan kita di kesempatan sore hari ini. Mobil kendaraan roda 2 dengan 3 penumpang.